Business Competition Supervisory Commission continues to investigate cartel allegation which may have caused chili prices to soar. KPPU states there might be a cartel which have controlled the market and caused price hike. KPPU Chairman Syarkawi Rao says current chili price reaching 120,000 up to 140,000 rupiah per kilogram is unnatural. This condition has triggered allegation that there might be a cartel behind the price hike. Based on investigations, KPPU found that chili distribution chain is too long and production has continued to drop in January. While farmers admit recent bad weather have caused damage of many chilies before harvest time. Lonjakan harga di pasar ini bagi kita di KPPU kelihatan tidak rasional, tidak masuk akal. Kenapa? Karena harganya terlalu tinggi, ya sampai 140 atau 120 di pasaran. Nah, harga yang terbentuk seperti ini, nah salah satunya bisa disebabkan karena ada permainan itu. Nah, makanya kita aktif melakukan monitoring. Kalau penyebab harga cabai naik ini kan karena juga cuaca, satu cuaca, terus tingkat keberhasilan dari petani juga kurang, artinya banyak cabai yang rusak, sehingga berdampak pada pasokan. Tapi kalau untuk harga cabai yang pada minggu ini drastis naiknya sampai 95 di petani, ini karena cuaca yang untuk wilayah Pujon, Ngantang, nah ini kan tiap hari hujan, sehingga ketika orang mau panen, ini tidak bisa jadi panen, akhirnya harga cabai.